Kali ini kita akan mencari sesuatu di tempat sampah untuk digunakan sebagai bahan membuat kerajinan. Pempes, waduh, satu bol, nih, pempes. Masih banyak lagi di sana. Padahal ini bukan tempat sampah ya. Padahal ini adalah sebuah jalan yang dimana seharusnya untuk tempat orang jalan, bukan untuk pembuangan sampah. Masih banyak lagi. Sampah banyak sekali ya. Mau dibakar juga karena cuacanya hujan tiap hari, jadi nggak kering-kering, jadi bakarnya juga susah. Kalau tidak hujan, cuacanya panas terus-terusan, sampah ini akan kering, jadi bakarnya juga mudah. Banyak sekali sampah. Padahal di sebelahnya ini sungai. Kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka otomatis sampah akan menumpuk. Numpuk akan turun ke sungai. Tuh, ada sebagian yang jatuh ke sungai. Satu berapa kandak. Kalau jatuh ke sungai, otomatis sungai juga akan tersumbat. Ini di sebuah, tidak ada rumah, tidak ada penghuni ya. Ini di tengah-tengah persawahan. Tidak ada rumah, tidak ada orang. Dan jarang sekali ada orang lewat ke sini. Makanya orang-orang membuang sampahnya di sini. Dan banyak sampah-sampah yang terbuat dari plastik sehingga sulit untuk terurai dan tidak akan mudah hilang. Bahkan kalau plastik ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ratusan, bahkan sampai ratusan tahun. Banyak sekali ya, sayang sekali yang tadinya jalan sekarang berubah jadi tempat pembuangan sampah. Kita lihat aja, cari barang yang akan digunakan untuk membuat kerajinan. Kita menggunakan tongkat untuk apa di sini? Pandak. Cebur. Berarti barang-barang bekas.
berarti barang-barang bekas. Nah, ada apa nih? Cepet. Masih bagus nih. Masih bagus ya. Masih bagus nih. Kita bawa pulang aja untuk anak. Lagi kita cari barang-barang yang masih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Oh, ada baju. Wah, ada sepatu nih. Oh, sepatu. Kalau ada dua kita bawa pulang nih. Tapi karena cuma satu ya, apa gunanya kalau satu? Kita buang lagi. Kita cari lagi. Pampers semua nih, satu karung, satu plastik besar isinya pampers. Waduh, kotor nih. Waduh, apa tuh? Bau sekali baunya. Waduh, rupanya di sini aduh belatung. Aduh, sampai ke celana lagi. Aduh, kotornya celana. Kalau kering terbakar nih, sehubungan ini hujan terus-terusan, jadi kehujanan nanti basah dan tidak bisa dibakar nih, susah. Dia aja kalau posisinya kering kita akan bakar. Kita cari lagi barang yang kita bisa gunakan untuk praktek. Sini. Oh, apa tuh? Belatung nih. Belatungnya. Wah. Belatungnya banyak. Ulet-ulet nih. Banyak uletnya nih. Banyak ulet. Pantesan bau nih. Pantesan bau. Banyak uletnya tuh. Ulet besar, uletnya udah gede-gede. Mungkin ini udah berapa hari hingga udah besar. Apa itu? Masya Allah. Uang. Aduh. Uang siapa nih? Wah. Banyak lagi. Udah berapa tuh? Masya Allah. Aduh, gimana nih? Kan di sini tidak ada siapa-siapa nih. Loh, gimana enaknya? Ah, ambil aja lah. Mungkin udah rezeki saya nih. Masya Allah, alhamdulillah dapat uang ya Allah. Terima kasih. Ternyata di balik tadi belatung ada terdapat uang banyak di sini. Alhamdulillah. Kita hitung ya. Ada berapa nih? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kita dapat uang. Alhamdulillah. Kita dapat uang ya Allah. Ada berapa nih? Ada berapa juta? Kita bawa pulang aja lah. Kita bawa pulang aja. Hitungnya di rumah ya.